Oke guys, ini dia Gulf Airline. Tak tahu datang dengan spek NG apa. Aku tak ada brosur, tak ada apa. Aku tengok tunjukkan kereta saja. Oke, ini adalah Mark 8 yang baru dengan Airline. Bumper dan finishing semuanya dalam spek Airline memang cantik, memang garang. Okey, ha, siapa yang tak ada duit beli yang ni lah. Ada duit beli Golf R, okey. Kenalah engkau dengan aku. Okey, rim dia agak okey, boleh tahan. Datang dengan tayar Bridgestone. Ada Airline badging. Okey. Warna macam Nardo Grey, tak tahu apa nama yang diberikan oleh Volkswagen. Tengok dia punya apa ni, dia punya side skirt warna kilat, polish black. Weh, lampu cantik boy. IQ lights. Lampu cantik. Aha, tengok belakang dia. Okey, ini belakang dia. Golf Airline. Oh, memang menusuk jiwa ni kita ni. Okey, bawah dia. Okey, lampu dia. Dari segi styling dia lebih kurang, dia masih maintain masih maintain line-line Golf. So kita dari jauh boleh tahu bahawa ini adalah Golf. Tapi garisan-garisan dia lebih lurus. Okay, lebih lurus. So, maka kita boleh tengok ini dia budak ni apa dia dapat. Okey, kita masuk ke dalam. Ini dia punya wing mirror. Okey. Ada dia macam ada blind spot lah, dia punya indicator di sini. Sistem dia lain sikit sistem dia lain sikit. Dari tepi boleh nampak Volkswagen, kalau anda lupa lah anda bawa kereta apa kan. Ok, sebab dia Airline saja, dia punya dalam ialah fabric. So kita tengok, wuih, dia punya corak ni agak menarik, cantik cantik, nampak. Ok, ini Volkswagen lah, design language Volkswagen. Ini leather. Ini macam suede ataupun Alcantara, saya tak tahu. Siapa tahu sila bagi tahu. Okey, dalam bin ni dia ada carpet ada felt. There's felt inside, so it's very nice. Let me turn on my lights. Saya harap boleh nampak. Okey, boleh nampak ada felt. Ini carpet. Dari segi pedal, ini pedal dia sama dengan Volkswagen yang biasa. Ada sports pedal, masih manual. Okey, masih manual. Tengok sistem seat masih manual. Ini ialah klasik Volkswagen daripada Mark 8. Okey, dekat tepi ada suede suede. Nampak suede. Dan dia campuran lah, campuran antara suede ataupun Alcantara. Ada R badging, dia macam seat bucket seat. Ada shoulder dengan center bolster side bolster. So ini apa yang paling menarik Volkswagen Mark 8. Steering baru. Oh, dah lama dah, sekian lama. Volkswagen, hello. Baru sampai. Steering baru Gearing. Kalau korang tak ada duit nak beli Porsche 911, belilah yang ni. Sama gear. Gear dia sama, nampak sama serupa. Okey. Kita masuk, kita tengok meter dia. Jom. Okey, ini dia meter. Meter yang baru meter yang baru. Aku letak lampu. Okey, boleh tengok. Very nice. Okey, sangat cantik. Aku takkan main dengan dia lah. Tak ada masa banyak orang beratur kat belakang Okey, ini skrin dia. Tak besar sangat, lebih kurang 9-10 inci. Okey, dia ada dia punya styling, dia punya corak-corak di tepi. Okey, dari belakang kita tengok. Okey, jangan khawatir dia ada oi, ada Amoy. Tengok tengok Amoy sikit. Oh, cuci mata. Oi, jangan main. Dosa boy. Okey. Ini dia punya apa nama tu? Glove box sama, lebih kurang sama. Okey, belakang. Okey, tepi. So, ada dua USB-C di bawah. Okey, boleh letak handphone lah. Boleh letak handphone. Ini dia punya start stop. Nampak tak start stop? Start stop.
Okey, ada parking brake. Dia punya gear dah macam ni eh, dah kontot. Dah jadi kontot eh. Ha, okey, di tepi boleh letak handphone. Ini dia punya cup holder. Okey, ada 12 volt charger di sini. Dia punya apa nama tu? Center console. Okey, center console kecil je. Tak nampak apa pun. Okey, ini dia punya rear view mirror. Hello guys. Jangan lupa tekan like, share, subscribe, komen. Terima kasih banyak. Okey. Kat belakang pula ini tengok. Ha, ini dia punya sunshade. Okey, ada lampu. Ha, ada orang ketuk tengah test dia punya material. Ada passenger airbag bypass. Ha, kalau nak bypass lah. Okey, ini dia punya driver. Driver pun dapat lampu dengan mirror lah. Sorry, aku pakai gimbal lah ini. Okey, so aku dua-dua tangan ada barang lah. Dia ada pedal shifter eh. Ada pedal shifter nampak? Pedal shifter. Walaupun dia spek apa nama? Spek yang basic dengan R-Line. Dia ada pedal shifters. So, dia punya sini adalah haptic lah. Seperti Passat. So, sekarang keluarga Volkswagen semuanya menggunakan steering yang baru ni. Okey, daripada Passat kepada Arteon kepada sekarang Golf R-Line. So, jom kita tengok belakang pula. Okey, kita tengok belakang dia eh. Dia ada lampu kat sini, nampak? Nampak ada lampu eh. Waktu malam boleh nampak. So sekarang ini dia. Pintu. Ini dia. Okey, seat. Boleh tahan lah. Okey. Depan ni leather eh. Dia punya headrest leather. Dia punya seat fabric. Campur leather, campur suede. Tak tahu Alcantara ke apa. Ada dua poket di atas, satu poket di bawah. Ada aircon. Okey. Dia punya seat adalah macam bucket seat. So pada korang yang minat kereta-kereta hot hatch, ini dia hot hatch yang akan menjadi panas sikit masa lagi. Volkswagen Golf R-Line. Okey, jangan lupa like, share, subscribe. Aku tunjukkan boot. Aku dah lupa. Bising lah sini. Okey, dia ada badging Golf eh. Macam Passat, Arteon. So, ini dia. Dia punya boot, ruang boot dia. Okey, kita buka. Ada ke spare tire? Ah, ada. Space saver, boy. Space saver eh. Boleh tahan. So, itu dia. Barang-barang Volkswagen memang solid lah. Kereta ni tak ada power boot eh. Tak ada power boot. So, itu saja. Jumpa lagi di video akan datang. Eh, dia dah buka lampu ah. Jom kita tengok lampu dia. Dia dah buka lampu, jom kita tengok lampu. Eh, tak ada. DRL je. Okey, DRL dia lain. Lampu depan pun dah lain. Boleh nampak shape lampu depan. Shape lampu depan pun dah melengkung, ada 2 biji lah. Ada R badging. Logo Volkswagen yang baru. Okey, di tepi dia extend dia punya lampu tapi dengan chrome saja, chrome highlights. Okey, di sini ada highlight polish black dengan sensor kat depan eh. So Volkswagen Golf R-Line. Kita tengok lagi sebiji, iaitu Golf GTI. Jom.